Pemirsa, para tenaga honorer yang mengabdi di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi menggelar unjuk rasa di depan kantor rumah sakit. Berbagai tuntutan yang disampaikan, salah satunya terkait formasi nakes pada penerimaan P3K tahun ini. Puluhan tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer menggelar unjuk rasa di depan kantor Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Segeti, Muaro Jambi. Masa menuntut ketimpangan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di rumah sakit. Menurut pendemo, formasi nakes yang dibuka pada penerimaan P3K tahun ini hanya 9 orang, sedangkan formasi SMA mencapai 50 orang. Masa aksi juga menuntut jalur P3K tidak dibuka untuk masyarakat umum, artinya penerimaan P3K hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun. Tuntutan kita pada aksi hari ini, Bu? Ya, kami maunya semuanya kawan-kawan nih, para nakes nih, yang diangkatlah P3K, ya diperhatiinlah, karena kami ini kan sudah 10 tahun ke atas semua, kalau nakes-nakesnya nih. Masa yang diusulkan tambah SMA-nya yang masuk ke sini. Yang apa dikeluar informasi itu kan SMA yang banyak sekarang kan. Seharusnya sih kalau rumah sakit itu kan yang utama kan nakes kan. Nakes ini kan garda terdepan kami sekarang ini kan. Sementara kami sekarang ini kan yang ada informasinya cuma 8 orang. Sementara yang SMA itu kan 50 informasi untuk dari Ahmad Ripin ini. Seharusnya kan rumah sakit sebesar ini seharusnya nakes yang diutamakan. Seharusnya itu formasi kami itu untuk itu tuh. Karena semua ini kan di rumah sakit ini tentunya kan perawat yang nakes yang diutamakan ini. Sementara sekarang nakes sekarang ini labor enggak kate, formasi labor enggak kate, ronsen enggak kate. Sudah itu bidan ada enggak bidan? Bidan enggak ada juga, apotik enggak ada juga ya. Jadi itu formasi untuk SMA semua yang ada sekarang nih. Jadi kami sekarang ini sedih lah karena kami yang mengabdi selama ini nih sementara tidak ada dihiraukan, tidak ada diapoe, tidak ada diacukan deh sama ini. Yo, kecewa lah. Kecewa lah sekarang nih. Formasi itu jurusannya Bu ya, yang tidak ada diterima ya. Iya, formasi itu yang banyak sekarang kan SMA. Iya, apa nakesnya kan cuma 8 orang. Kata kami sudah ngadu ke BKD, ngadu ke itu kan. Kami tanyain katanya sesuai dengan anjapnya dari rumah sakit itu segitu katanya. Jadi kami orang situ ngomong. Jadi formasi kami itu nakesnya cuma segitu ya Bu. Iya, nama-nama kami tidak tahu juga. Kami pokoknya intinya dari sana itu cuma segitu anjapnya. Sudah itu dikasih waktu kan, ya kalau apa kamu apa perbaikilah dalam 2 minggu. Sementara kata orang sana tidak ada perbaikan dari sini. Kita berapa jumlahnya Bu yang masih honor Bu? Kisaran? Nakesnya. Iya, nakesnya. Nakesnya 100 lah ya. Hampir 100 dak nakesnya kan? Kurang lebih 100 ya? Kurang lebih 100. Cuman 100 nakes ini. Itu di atas 10 tahun semua kalau nakes ini. Itu honor semua sekarang statusnya. Harapan kita diangkat jadi P3K berarti. Iya, harapannya diangkat P3K. Setelah berorasi hampir 1 jam, akhirnya para pendemo ditemui Direktur RSUD Ahmad Ripin, Agus Subekti. Di hadapan massa, direktur berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para unjuk rasa, terutama akan segera berkoordinasi dengan Dinkes dan BKD terkait formasi pada penerimaan P3K tahun 2024. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.